Cikgu Arif ke ni? Ya, Cikgu John. Wah, bukan main handsome dan bergaya ya, pada hari ini. Nak ke mana ni? Terima kasih, Cikgu John. Kan kita baru sahaja menyambut perayaan Deepavali tempoh hari. Mana ke? Ya. Cikgu John, apa kurangnya? Ah, pada hari ini saya nak bergaya sebagai seorang pendekar Melayu lelaki terakhir kerana saya akan memberikan aura yang positif, kreatif dan juga memainkan peranan psikologi supaya saya lebih bersemangat. Apa kata Cikgu Arif pula ni? Nampak Cikgu John sungguh bersemangat hari ini. Macam saya pula, saya memakai pakaian warna kuning untuk menambahkan keceriaan kita dalam episod kali ini. Episod tentang apa tu Cikgu John? Ah, pelajar-pelajar di luar sana, sebelum kita nak teruskan lagi bersama dengan saya Cikgu John dan rakan saya Cikgu Arif dalam program Kanvas SV. Baik, mesti ramai pelajar-pelajar di luar sana yang tidak sabar dan mahu tahu dengan lebih lanjut tajuk pada kali ini. Jadi, Cikgu Arif, bagaimana Cikgu Arif? Bukan itu sahaja, Cikgu Jones dan juga pelajar-pelajar di rumah. Seni visual banyak memainkan peranan dalam kehidupan kita dari aspek psikologi, kemudian sosiologi dan juga seni visual itu sendiri ada penaung tau, Cikgu Dons. Oh, ya ke? Memang menariklah kalau macam ni. Tetapi sebenarnya Cikgu Arif, apakah peranan seni visual dari aspek psikologi? Ha, Cikgu Dons kena tahu tu. Seni visual memainkan peranan yang besar dalam perkembangan tamadun manusia dari zaman dulu sampailah kini. Terutama sekali dalam psikologi manusia lah. Wah, sangat menarik itu. Lagi Cikgu Arif? Perkembangan pembangunan dalam diri manusia atau dalam erti kata lain, psikologi manusia mempunyai kaitan dengan seni visual. Wow, wow, wow. Hebat. Pasti pelajar ramai lagi nak tahu benda lebih lanjut lagi. Ya, jadi Cikgu Dong sudah juga pelajar, tanpa kita sedar sebenarnya secara tidak langsung seni visual mempunyai peranan besar dalam psikologi kehidupan manusia. Perkataan psikologi berasal daripada bahasa Yunani kuno iaitu psyche yang bermaksud jiwa dan logos bermaksud kajian mengenai sesuatu. Jadi, secara tidak langsung, psikologi adalah merujuk kepada tingkah laku dan proses mental dalam kehidupan manusia. Oh, baru saya tahu sangat jelas penjelasan itu. Tetapi, bagaimana pula aspek psikologi dapat menghasilkan gambaran tingkah laku dan proses mental dalam sesuatu karya? Aspek psikologi menghasilkan karya secara tidak langsung menonjolkan isu yang dihadapi dan kebiasaannya berkaitan dengan diri atau jiwa pengkarya itu sendiri. Hal ini, Cikgu Jones, dapat dilihat misalnya dalam sebuah karya Muhammad Salahuddin bertajuk Membeli Belah di Kampung 1959. Karya ini penuh dengan unsur psikologi yang melibatkan sentuhan perasaan perpaduan yang diperlukan pada awal kemerdekaan. Wah, jua merdeka saya semakin kuat, Cikgu Arif. Ya, ya Cikgu Dons. Ha, Cikgu Dons. Begitu juga, Evelyn AD 2002 pernah mengatakan peranan psikologi dalam ulasan karya Jasper John bertajuk Target with Four Faces 1955. Karya ini menterjemahkan penggunaan imajinasi, emosi, sensitiviti dan kreativiti. Wah, bertambah menarik lagi kandungan cerita kita pada hari ini, Cikgu Arif. Betul. Jadi, maksudnya Cikgu Arif, di sini kita dapat melihat pengkarya perlu menggunakan minda untuk berfikir ke arah penghasilan yang bermutu tinggi seperti ungkapan daripada Michelangelo, iaitu pelukis menggunakan minda untuk melukis tidak hanya melukis menggunakan tangan saja. Betul kan Cikgu Arif? Ya, betul Cikgu Dons. Unsur psikologi juga banyak mempengaruhi penghasilan karya seni untuk merangsang imajinasi, emosi, kreativiti dan sensitiviti seperti yang saya katakan tadi. Jadi, mari saya kupaskan. Kita boleh lihat satu persatu peranan psikologi, seni visual dari aspek kreativiti, sensitiviti, emosi dan juga ekspresi. Wah, sangat-sangat menarik itu ya. Jadi sebenarnya kreativiti ini turut memainkan peranan dalam psikologi juga ya, Cikgu Arif? Iya, betul tu Cikgu Dons. Kreativiti bermaksud kemampuan dan keboleh mencipta
daya kreatif. Ah, macam baca saya lah, saya kreatifkan. Ya, boleh mencipta. Labuci sendiri Cikgu Arif, ya. Jadi, Cikgu Dons, dalam seni visual, kreativiti merujuk kepada penghasilan kualiti kerja baharu, menghubung jalin media, alat teknik dan kaedah dalam proses karya. Pemikirannya spontan, berimajinasi dan berani dalam sesuatu rekaan macam pakaian Cikgu Dons kita. Ya, ya, pelajar-pelajar dan juga Cikgu Dons, Taylor 1975 ada membahagikan kreativiti kepada 5 jenis. Okay. Nak tahu tak Cikgu Dons? Well, of course, saya excited sangat nak tahu. Kreativiti ekspresi, teknikal, inovatif, inventif dan juga yang terakhir, imaginatif. Apa dia tu? Kita dengarkan. Kreativiti ekspresif merupakan benda yang dihasilkan lebih bersifat bebas, spontan dan mengikut gerak hati. Contoh penghasilan imej ekspresif. Kreativiti teknikal adalah melibatkan aktiviti yang berkaitan dengan penetapan, pengiraan dan ukuran yang telah ditetapkan. Kreativiti inovatif pula kefahaman modifikasi andaian asas dan prinsip dengan pendekatan alternatif. Kreativiti inventif adalah reka cipta yang baru dalam seni visual seperti telefon, kereta yang bertemakan futuristik dan idea penciptaan kereta yang direka daripada kumbang. Kreativiti imaginatif merupakan kreativiti yang kompleks. Ia melibatkan perubahan keseluruhan suatu prinsip yang baru. Picasso merubah aliran seni daripada imej syaitan kepada kubism. Oh, teruja sungguh saya Cikgu Arif dengan penerangan tadi. Dan sebenarnya Cikgu Arif ada menyatakan tentang sensitiviti dalam seni visual. Ya. Jadi bagaimana pula sebenarnya peranan sensitiviti dalam seni visual ini? Jangan nak sentak-sentak. Ya, betul. Sensitiviti adalah satu perasaan atau keupayaan deria yang pantas dan peka terhadap merasakan sesuatu yang berlaku di persekitarannya. Okay. Sensitiviti juga berkait rapat dengan pemikiran seseorang, Cikgu Dons. Seorang pengkarya yang mempunyai sensitiviti akan lebih sensitif dan peka apabila melihat sesuatu karya. Oh, maksudnya itu kadang-kadang ada seseorang yang tidak begitu sensitif, dia rasa macam emosi tak stabil ke begitu? Jadi kita akan perincikan. Ya, dengar betul-betul pelajar. Penghasilan karya lebih sensitif terhadap budaya dan norma, isu semasa, emosi individu atau ekspresi pengkarya dan isu keprihatinan atau peristiwa yang berlaku di persekitaran. Boleh jadi tadi Cikgu Dons kata. Itulah. Saya dengar emosi juga mempunyai pengaruh kepada seni visual. Betul ke Cikgu Arif ni? Dah main-main emosi ni risau juga saya ni. Untuk pengetahuan pelajar dan juga Cikgu Dons, emosi juga memainkan peranan yang penting dalam penghasilan sesuatu karya. Emosi membawa maksud perasaan jiwa batin yang kuat. Seperti sedih Cikgu Dons. Ya, nak menangis sekejap. Marah dan sebagainya. Plato dan Aristotle menjelaskan emosi merupakan keupayaan seseorang dalam mencipta idea, mengawal atau meluahkan rasa hati, membuat pertimbangan dan penilaian diri sendiri. Melalui pembelajaran seni visual ini, pelajar-pelajar, aktiviti dapat membangkitkan perasaan dan memantapkan stabiliti emosi seseorang. Selain itu, seni visual dapat mencorakkan perlakuan perasaan semula jadi seperti rasa cinta, suram. Dan rasa takut. Saya bermain dengan emosi ini. Ya, betul. Jangan lupa ya, pelajar semua, emosi ini sangat penting dalam penghasilan karya seni. Kadangkala tanpa kita perasan, dengan mendengar lagu ataupun muzik, jiwa kita akan tersentuh. Itu sebabnya kadang-kadang kita dengar lagu sedih, gembira, melalui emosi yang dihasilkan, rupanya individu yang menulis lirik tersebut menghasilkan karya dengan rasa emosi.
Hebat bukan? Sangat hebat Cikgu Dons. Kan rasa dekat dengan jiwa. Ya, jadi apabila kita dapat menghasilkan sesuatu karya dengan menggunakan emosi, hasilnya juga akan berkualiti. Tepat sekali Cikgu Dons. Pandai ya Cikgu Dons ni. Terdapat juga beberapa pelukis yang terkenal yang melukis menggunakan emosi. Tadi lagu, sekarang lukisan. Karya-karya catan mengungkap kesan emosi melalui pergerakan badan dan raut wajah bagi melahirkan perasaan dalaman, iaitu fikiran dan emosi. Ha, pelajar-pelajar, seperti lukisan The Garden of Love 1632 hingga 34 menggambarkan perasaan yang gembira dan rasa cinta. Tepat sama sekali Cikgu Arif. Jadi pelajar-pelajar sekalian, jangan bergerak ke mana-mana. Kita akan berhenti rehat seketika sebelum kita kembali dalam program Canvas SV. Okey pelajar-pelajar, kembali kita dalam program Canvas SV. Barulah saya tahu bahawa betapa pentingnya lukisan dalam membentuk emosi kita ya. Dan sebenarnya ia juga mempunyai peranan dalam seni visual itu sendiri. Tepat Cikgu Don. Oh, itulah saya ingatkan bas ekspres saja. Rupanya ada ekspresi dalam seni visual. Ekspresi Cikgu Don. Jadi bagaimana pula peranan ekspresi dalam seni visual ni Cikgu Arif? Ha, dengar baik-baik Cikgu Don. Ekspresi dalam seni visual merupakan tindak balas emosi yang terhasil daripada interaksi atau komunikasi persekitaran, orang lain, masyarakat, peristiwa dan benda. Ekspresi dalam seni visual dapat memantapkan curahan idea, gambaran pemikiran dan perasaan serta memberi makna serta mesej. Oh, patutlah. Tolstoy 1896 ada menyatakan seni tidak boleh dinyatakan dengan benda yang cantik atau indah semata-mata. Kerana keindahan tidak boleh ditafsirkan secara objektif. Macam tengok ayah hari ini, orang kata kita tak handsome. Tapi ada orang cakap kata ayah tak handsome. Betul. It's very subjective. Betul. Jadi, ekspresi sebenarnya membentuk komunikasi pengkarya menerusi luahan hati dan memberi pengolahan image visual secara total kepada karya seni. Seperti perasaan marah dilahirkan oleh seniman dengan warna panas seperti merah, orange, kuning dan sapuan perus secara kasar di atas kanvas. Itu sebabnya kadang-kadang mereka boleh berekspresi campak-campak-campak, baling-baling secara abstrak untuk meluahkan perasaan marah. Jadi sebenarnya, baru kita akan faham bahawa aspek psikologi memainkan peranan dalam seni visual. Jadi kepada pelajar-pelajar di luar sana, ingat ya, psikologi turut dapat dilihat dalam kreativiti, emosi, ekspresi dan juga sensitiviti. Panjang betul penerangan Cikgu Dons. Tetapi Cikgu Dons belum habis lagi tahu pelajar-pelajar. Oh, saya ingat kan dah habis. Pelajar-pelajar kena buka telinga dengar betul-betul. Cikgu Dons, jangan kita lupa aspek sosiologi turut berperanan dalam seni visual. Oh, macam mana pula tu Cikgu Arif? Cuba Cikgu Arif terangkan. Dengar betul-betul Cikgu Dons dan juga pelajar di luar sana. Sosiologi adalah berkaitan dengan kajian sistematik. Kena sistematik tentang masyarakat serta tingkah laku sosial. Oh, maksudnya tak boleh pakai sembrono lah. Tidak boleh. Mesti bersistem. Sistematik. Nun jauh di Perancis sana, ahli falsafah mereka iaitu Auguste Comte yang juga dikenal sebagai bapa sosiologi dunia menyatakan sosiologi ialah sains kehidupan sosial yang melibatkan kesan tindak balas sesama manusia. Oh, maksudnya kajian dalam sosiologi ini melibatkan penumpuan terhadap apa yang berlaku antara manusia dengan manusia yang lain. Betul. Jadi apa yang berlaku dalam kalangan mereka, cara mereka menstrukturkan perhubungan sesama manusia, bagaimana ia terbentuk, terpelihara dan kemudiannya ianya akan berubah. Wah, memang menarik tu Cikgu Arif ya. Saya rasa aspek sosiologi ini mesti penting dalam seni visual. Betul tak Cikgu Arif? Betul Cikgu Dons. Pemahaman terhadap sosiologi amat penting untuk memantapkan lagi proses pengolahan karya. Kenapa Cikgu Dons? Sebabnya melalui pengalaman yang dialami dalam sesebuah masyarakat dapat dijadikan sebagai media perantara bagi pengkarya menyampaikan mesej kepada audiens.
Jadi maksudnya begini Cikgu Arif, adakah terdapat karya-karya daripada aspek sosiologi ini Cikgu Arif? Ada tak karya-karyanya? Untuk pengetahuan Cikgu Dons dan juga pelajar di rumah, terdapat beberapa contoh karya hasil daripada aspek sosiologi terhadap sin visual ini. Okay. Dengan aspek ini, maka terhasillah salah satu karya yang bertajuk Guernica. Pelajar-pelajar boleh lihat gambar saya ini. Saya ulang sekali lagi, Guernica. Ada bunyi di dah jauh dah tu. Yang dihasilkan oleh Picasso yang menggambarkan realiti kekejaman perang saudara di Spanyol. Ya, pelajar-pelajar boleh lihat ya gambar yang dipaparkan di sebelah sini, di skrin ini. Karya tersebut, Cikgu Dons, terhasil daripada rasa simpati kepada mangsa peperangan dan melahirkan emosi ketidakpuasan hati pengkarya terhadap peperangan tersebut. Oh, begitu sebenarnya. Ya. Baiklah. Itu baru sedikit, Cikgu Dons, tentang hasil karya dari aspek sosiologi ini. Kita akan bercerita dengan lebih mendalam lagi tentang sosiologi. Untuk makluman Cikgu Dons dan pelajar-pelajar, aspek sosiologi dalam seni visual boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian, Cikgu Dons. Apa tu antaranya? Antaranya kita ada nasionalisme, persekitaran, propaganda, pemujukan, ritual, pengeluaran, komersial, budaya, warisan, pendidikan dan kemasyarakatan. Ada 11 semuanya, Cikgu Don. Banyak juga aspek dalam sosiologi ni, Cikgu Arif, ya? Ya, Cikgu Don. Memang banyak juga sumbangan yang terdapat dalam aspek sosiologi ini. Jadi, Cikgu Don, mari kita kupas satu persatu intipati yang terdapat dalam aspek sosiologi ini. Okey, pelajar-pelajar sudah bersedia semua? Alright, kita teruskan dengan aspek-aspek yang terdapat dalam sosiologi ini. Jadi, apa itu nasionalisme, Cikgu Don? Wah, kalau saya tahu, kalau bila nasionalisme ini semangat kemerdekaan yang memperjuangkan tanah air seperti saya hari ini. Lagu Negaraku. Ya, Cikgu Don. Dan juga pelajar-pelajar di rumah, nasionalisme adalah berkaitan dengan perasaan cinta akan negara dan bangsa atau sesuatu yang dapat membangkitkan semangat kebangsaan ataupun semangat patriotik dalam diri. Sekarang kita beralih pula kepada persekitaran. Seni visual turut memainkan peranan penting dalam persekitaran. Jadi Cikgu Arif rasanya macam nak tahu tak apa itu kepentingannya di situ? Mestilah nak tahu. Pelajar-pelajar tu pun sibuk menunggu. Okey, saya tambah sedikitnya. Baik, dalam hal persekitaran ini Cikgu Arif, ianya merujuk kepada persekitaran sosial yang wujud dan berlaku dalam kehidupan manusia dan kaitan dengan apa yang berlaku di sekitarnya. Persekitaran sosial ini meliputi persekitaran dalam lingkungan budaya kehidupan, individu ataupun kelompok masyarakat serta interaksi dengan persekitarannya. Contoh, kaitan persekitaran sosial ialah kelompok masyarakat atau individu mengikut kelas sosial, organisasi dan juga institusi sosial. Tak tergambar dengan kata-kata Cikgu Don. Yes. Sungguh menarik dan saya rasa banyak intipatinya. Betul. Tapi Cikgu Don, bagaimana pula propaganda yang boleh memainkan peranan dalam seni visual? Oh, propaganda ni, bila orang sebut propaganda ni selalu terbayangkan benda yang negatif. Betul tak? Betul, Cikgu Don. Peperangan dan sebagainya, untuk pergaduhan dan sebagainya. Tapi sebenarnya propaganda dalam seni visual adalah penerangan atau penyiaran ideologi, contohnya seperti doktrin dan juga pendapat serta lain-lain bagi mendapatkan sokongan ataupun pengaruh. Baru saya tahu nak dapatkan pengaruh atau sokongan. Pengaruh itu paling penting. Jadi mereka membuat propaganda dan ia merupakan satu cara yang digunakan untuk menyebarkan sesuatu dakyah. Dakyah ini biasa lebih baik kepada negatif lah, betul ya? Idea, hasrat, kepercayaan ataupun pengaruh kepada orang ramai dengan menggunakan pelbagai usaha untuk mempengaruhi sekumpulan manusia yang lain agar memihak kepada sesuatu pihak. Seterusnya, aspek yang terdapat dalam sosiologi ini, kalau tak silap saya, iaitu pemujukan. Memujuk. Betul tak, Cikgu Arif? Ya, betul tu Cikgu Don. Sebab tadi kita ada propaganda, sekarang pemujukan. Ya.
Jadi, bagaimana pemujukan memainkan peranan dalam seni visual ini, Cikgu Don? Alah, macam kita memujuk isteri-isteri kita lah. Betul ke, Cikgu Don? Macam itu pemujukan. Yeah. Kerana pemujukan itu salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi sesuatu pihak untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati. Ia juga merupakan salah satu pengaruh yang wujud dalam sistem sosial. Oh, ada ya? Dalam sistem sosial kita? Jadi, sebenarnya pemujukan ini melibatkan proses interaktif antara dua pihak yang berusaha mencapai apa yang diperlukan dan diinginkan. Ya. Dan pemujukan ini berlaku antara pemujuk dengan yang dipujuk. Ya, dan saya nak tanya pula pada Cikgu Alif. Ya. Aliflah ya. Mm-hmm. Ada pula aspek ritual dalam peranan seni visual ni. Ritual. Cuba Cikgu Alif pula. Tadi saya dah cerita saya pasal. Saya suka bab-bab ritual. Memujuk ini. Ya, jadi kalau pelajar-pelajar nak tahu, ritual ini ialah sesuatu yang berkaitan dengan spiritual atau tata cara dalam keagamaan. Okey. Ritual ini melibatkan sistem kepercayaan masyarakat dalam organisasi sosial. Ritual ni, Cikgu Dons, merupakan salah satu peraturan yang diwujudkan oleh segolongan masyarakat sebagai penghubung kepada dunia realiti atau duniawi dengan alam roh atau rohani. Dan sebenarnya memang menarik ya Cikgu Arif dalam konteks spiritual ni. Bagaimana pula sebenarnya? Tadi kita dah cerita pasal ritual, kita dah cerita pasal pemujukan. Yang ini pula spiritual. Bagaimana pula tu Cikgu? Betul. Konteks spiritual ini memberikan ketenangan, kepuasan dan juga kesesaan Cikgu Dons. Pelukis akan menghasilkan karya melalui spiritual untuk kepuasan berkarya. Jadi, hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis daripada cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. Maksudnya spiritual ni lebih kepada semangat dalaman. Ya, yang dikeluarkan kepada kanvas dia. Oh, tu sebabnya contoh-contoh karyanya adalah seperti semangat bumi, air dan udara. Ya, karya betul. Patrick Ng Kah On. Betul tak ya? Betul, Cikgu Don. Jadi, Cikgu Arif sebenarnya saya pun nak tahulah macam mana aspek pengeluar turut berperanan dalam seni visual ini. Untuk pengetahuan semua, dalam hal melibatkan pengeluaran ini, aspek ini adalah perbuatan atau hal-hal mengeluar atau menghasilkan sesuatu. Aspek ini berkait rapat dalam menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan keindahan yang tinggi. Oh, jadi maksudnya pengeluaran penghasilan seni yang berkait rapat dengan faktor citarasa, gaya dan fungsi adalah bertujuan untuk mencapai hajat ataupun hasrat tertentu. Betul, betul, betul ya. Ya, jadi betul. Bermaksud pengeluaran hasil seni yang bermutu dipengaruhi oleh faktor aplikasi unsur dan juga prinsip rekaan yang baik. Betul tak Cikgu Arif? Betul Cikgu Dons. Yeah. Jadi pelajar di luar sana, kita bercerita mengenai komersial. Aspek ini adalah suatu amalan ataupun aktiviti antara manusia yang berkaitan dengan pengeluaran. Proses komersial melibatkan proses jual beli sesuatu barangan untuk mendapatkan apa, Cikgu Dons? Untuk mendapatkan keuntungan. Kaya. Kita nak pelajar-pelajar keuntungan. Jadi kalau tak silap saya lah Cikgu Arif ya. Dan juga pelajar-pelajar ada aspek budaya. Betul tak? Macam kita berbudaya pada hari ini. Betul. Dan saya juga pernah terbaca bahawa budaya juga memainkan peranan dalam aspek sosiologi. Apa tu Cikgu Arif? Jadi sebenarnya aspek ini merujuk kepada keseluruhan cara hidup manusia yang diterima pakai, itu namanya budaya, serta menjadi amalan dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Pelajar dan juga Cikgu Don, jangan dilupa aspek warisan. Di sini. Macam pakaian kita sebenarnya. Warisan memainkan peranan penting dalam aspek sosiologi serta seni visual. Warisan merupakan suatu yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu dan dapat dilihat pada generasi hari ini. Macam Cikgu Don masih mengekalkan warisan. Tidak orang warisan. Tak tahu apa itu tengkuluk, apa itu bengkung, apa itu, apa itu baju Melayu. Jadi, sebenarnya aspek warisan ini adalah suatu yang diterima secara
turun-temurun oleh seseorang atau masyarakat daripada generasi yang dulu-dulu. Oh, jadi maksudnya warisan ketara ialah warisan yang kekal. Ya, betul. Betul tak, Cikgu Arif? Dan yang terdiri daripada sesuatu dalam bentuk sebenar boleh dilihat dan disentuh. Contohnya, monumen, barangan kraf atau alam semula jadi. Dan pastinya, warisan tidak ketara ialah warisan yang tidak dapat dilihat dan tidak nyata. Ianya merupakan warisan bukan benda. Contohnya, yang tidak ketara ialah seperti ungkapan, syair, nyanyian, tarian, permainan dan juga lakonan. Oh, jadi maksudnya kita bolehlah bila kita bercerita tentang warisan, ianya mesti ada kaitan dengan pendidikan. Pendidikan juga mempunyai aspek dalam seni visual. Mana tidaknya, Cikgu Dons? Pendidikan adalah berkaitan dengan proses mendidik. Oleh hal yang demikian, proses pendidikan ini merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perubahan tingkah laku daripada tidak tahu kepada tahu. Betul-betul. Ya. Dan cuma kita kadang-kadang kelirulah. Adakah pendidikan turut sama dalam memasyarakatkan dan juga peranan, berperanan penting dalam seni visual ini, Cikgu Arif? Ya, Cikgu Dons. Selain daripada pendidikan tadi, kemasyarakatan juga merupakan aspek yang mempunyai peranan dalam seni visual kerana sedar ataupun tidak, masyarakat ialah kelompok manusia yang hidup dalam satu kumpulan yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Ahli-ahli dalam sebuah masyarakat mempunyai pelbagai kumpulan kecil seperti etnik, bahasa, bangsa atau fahaman politik, Cikgu Dons. Pelajar-pelajar harus tahu dalam hal ini masyarakat mencipta seni visual yang berkaitan dengan imej identiti budaya yang dimiliki. Tapi, Cikgu Dons, nanti dulu. Jangan kita lupa, seni visual ini turut ada penaung. Tahu tak? Penaung? Ya, Cikgu Macam Dons. Program kita ni mesti ada penaung juga, kan? Ya. Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Ya, betul, Cikgu Dons. Yeah. Penaung atau penaungan pula ialah sokongan, galakan bantuan atau pemberian sesuatu keistimewaan yang diberikan oleh individu atau institusi kepada sesuatu pihak seperti persatuan, kelab, kumpulan, masyarakat atau aktivis untuk menjalankan sesuatu kegiatan atau aktiviti. Betul macam Cikgu Don cakap, contohnya kita hari ini dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan Cikgu Arif tahu tak, sebenarnya penaungan ini terbahagi kepada dua, iaitu penaungan individu dan juga penaungan institusi. Boleh terangkan, Cikgu Don? Sebenarnya penaungan individu ini peranannya adalah untuk mengumpul hasil seni untuk tujuan koleksi, mengkomersialkan karya, penyumbang idea dalam pelbagai aktiviti seperti seminar atau forum, pengkritik seni di samping memberi bantuan keuangan, aktiviti pameran dan juga penerbitan katalog dan juga rujukan dalam seni visual. Banyak sekali, Cikgu Dons. Ya, tapi manakala penaungan institusi tadi individu, inilah institusi pula, berperanan sebagai penaung dalam bidang seni visual di Malaysia seperti memberi pendidikan, kemahiran, galakan, pengekalan dan juga pemuliharaan hasil seni serta bantuan biasiswa. Contohnya apa, Cikgu Dons? Contohnya ialah seperti institusi seperti teknologi, University Teknologi Mara, University Sains Malaysia dan banyak lagi institusi yang berada dekat negara kita sebenarnya. Ya, betul tu, Cikgu Dons. Setelah mendengar penerangan daripada Cikgu Arif tadi, diharap kepada yang dibantu pelajar-pelajar, barulah saya tahu kepada pelajar-pelajar semua ya, bahawa seni visual ini mempunyai peranan dalam kehidupan manusia yang merangkumi psikologi dan juga sosiologi. Betul tak, Cikgu Arif? Betul, Cikgu Dons. Saya amat berharap, Cikgu Dons, buat pelajar-pelajar di luar sana tadi, kita telah pun dapat membantu mereka tentang topik ini. Ya, jadi kepada pelajar-pelajar di luar sana, gunakanlah apa yang kita bincangkan pada hari ini untuk pembelajaran secara kendiri. Betul. Dengan situasi yang sekarang ini dapat membantu pelajar-pelajar untuk belajar dengan lebih baik, insyaAllah. Dan kita akan teruskan dengan topik-topik seterusnya selepas ini. Betul. Dan jumpa kita lagi dalam program Canvas SB. Jumpa lagi. Bye.